hari ini adalah masuk daripada mari cara sifat yang kelima. Baik. Huraya sifat yang kelima daripada 20 sifat. Dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu arti dia, bukan makna. Yang kita nak pakainya makna daripada berdiri dengan sendiri itu lagu makna. Nah, jadi sifat yang kelima ni, nah, namanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemah dia. Kemudian makna dia itu lagu makna. Dia qiyamuhu ta'ala binafsih ni, nah, ia payah pahal sekaligus. Ada perita tak wujud, artinya ada. Pahal kata ada Allah Ta'ala. Nah, hakidang artis dia, dengan mana ada tu, hai tak ada mula. Bakok artinya kekal. Ada Allah Ta'ala ni tak suk. Ada Allah Ta'ala ni tak hilang. Ada Allah Ta'ala tak benasa. Tu makna, makna bakok. Dan laginya apa nama mukhalafatu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala ada ni bersalah bagi segala yang baru, bersalah pada segi zat, segi sifat dan segi buat teh. Itu dikatakan hak kita ngajil pahdah. Mari tambung pada pagi ni, ni sifat yang kelima, namo qiyamu ta'ala binafsih. Sifat yang kelima ni, ni sebagai sifat orang panggil masuk dalam salbiyah. Sifat yang berserti. Sebabnya diri berdiri sendiri tu dengan ada tu hai cara-cara diri tu bukan benda, bukan benda yang bahasa ada. Benda yang berserti dah. Baik. Wajib pada syarak, mana wajib pada undang-undang Allah Ta'ala pula, mana juga oleh undang Allah Ta'ala ni perkara yang basuh turun di langit. Lambaga ratamanum, orang panggil undang-undang Tuhan ni, yang mari daripada langit melalui kepada Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sebar dalam dunia ni lebih kurang 23 tahun. Dan duduk Mekah 13, di Madinahnya 10. Itulah lah Nabi duduk sebar, Nabi duduk dakwah 23 tahun. Bercukup 23 tahun. Tu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini Muhammad, aku sudah sepenuh dah agama bagimu. Dan hari ini umat Muhammad, aku telah mencukupi dah nikmat. Dan aku redha pula Islam nasbah agama. Jadi bila tu ayat tu dia panggil ayat yang terakhir sekali tu. Ketika itulah sahabat mendengar ayat al-yawma akmaltu lakum tu teriak dah. Sebab ia tahu dah kata Nabi Tuhan nak ambil klik dah. Ada setengah-tengah sahabat tu suka bila kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ni sepenuh agama. Sukalah. Dengan suka nampak galak kerana agama sepenuh dah. Tapi orang yang pihak-pihak gaduh kaligus. Tapi sahabat yang pihak-pihak dalam hatta Nabi ke dalam dunia ni untuk apa? Untuk nak sebar agama, nak menyampaikan undang-undang Tuhan. Berhabis dalam undang-undang Tuhan sudah Nabi sapa cukup 23 tahun dah. Tuhan nak panggil klik dah lah. Supaya nak cat tembok tu dah. Yang mari buat tembok 23 hari bila seni tembok sudah siap. Dah nak klik tempat dia dah lah. Duk buat apa pun sudah dah. Nabi pun lagu tu. Tuhan hatta Nabi ke lain dunia untuk nak sebar, untuk nak dakwah, untuk nak mengajak agama Allah. Berimeh dengan Allah, ngaku dia Rasul. Setelah dia habis dalam masa dia 23 tahun, tu dia panggil klik je lah. Ni sebab sobat teriak tu, tahu kata Nabi tu nak mati dah. Tapi orang fikir sikap kot, tak ada apa, rasa mujur, rasa suka. Dia makin sepuluh dunia masalah ni, keadaan tengok dunia tu maju. Dulu tu kot pelita minyak, jalan pun tanah merah. Learning tu, dengan pelita bagai-bagai cara. Jalan tu tapak jatuh di mana boleh gila lako-lako. Dan lagi pula air tu pasal pah-pah tu baik lalu. Dulu tu gak gaik ngap galah. Dah, supaya gak matang buat keping. Lah ni seni belako dah. Bagi orang yang takut tu ke akhirat dia takutlah. Sebab apa? Dia pernah kata takut
jadi janguk doa dunia, comel doa dunia, membawa takut lala galik dengan Allah Ta'ala. Bagi orang fikir jauh, tapi kalau fikir kat gaul dunia kau maju, dunia kau seni, dunia comel, sama dia comel dengan seni tu membawa kepada kita galik lala dengan Allah Ta'ala. Sampai seminggu sekali tak ada nak mengaji, siapa nak bekal nak makan lepas mati pun tak ada, sebab galik dengan dunia. Ha, bagi orang fikir jenis awas serapak, orang fikir jauh takut dan membawa janguk comel ni takut melala galik, tak ada jumpa dengan Allah. Ha, tak ada bekal leho untuk nak makan jumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat. Ha, begitu di antara dia. Lepas tu wajib pada syarat mana unik-unik Tuhan juga, mana pula atah. Ha, wajib tu atah tiap-tiap mukallah. Dia sebut kata wajib atah ni, wajib terketah pala masing-masing. Ni tempat berat ni. Kalau tok laki reti, bini tak reti, tak lepas bini. Bini reti, kalau tok laki tak lepas, ha, orang panggil bini lepas, tok laki tak lepas. Ni orang panggil fardu'in masing-masing. Tak super fardu kifayah. Semaya-maya ada boleh dua orang, tiga orang suti kapul, pah belakang dah dosa. Semaya jemaah, ha, diri satu tempat, ada dua orang jemaah, lepas dah, sebab fardu kifayah. Tapi bak masalah kena Tuhan, hak sarok tekai so kena dia ni, hak dia katanya paklan, hendaklah kamu kena-kena, hendaklah kamu kena yakin, hendaklah kamu kena cerak, tu isyarat kepada ilmu. Sabit tu ilmu yang kena duduk depan, sebab tu yang pergi kecek paklan, hendaklah kamu kena ketahui. Nah, lepas tu barulah tu pergi kecek wastagfir li zambika. Nah, paklan hendaklah kamu kena yakin, mu kena cerak, mu kena kenal, mu kena tahu. Alla ilaha illallah, akan bahwasanya tiada ada Tuhan malaikat Allah. Ni dalil yang besar sekali Tuhan tekes so kita tu kenal dia. Pada tak kenal dia salah dah lah. Moga ia tekes so kenal dia. Pak kenal Allah Ta'ala kita duk mengaji sama-sama dah. Bukan kenal dengan cara boleh berayak atas bawah naik jatuh hulu hilir. Bukan boleh kenal dengan cara boleh royak besar kecil. Bukan kena boleh royak halus rendah petek, ha, pendek biru hitam putih star. Bukan kena semacam lagu tu dikata kenakan makhluk. Adapun kena Tuhan hak tersu kena dia ni kena tertengah hukum sifat. Tuhan bersifat dengan wujud apa munak hukum sungguh. Ada Tuhan ni sungguh tak sapak, tak timo nak kata tak ada. Dalil makhluk ni. Ha, terkenal lagu tu. Pak kenal Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Lagu mana? Kita mengaku dalam hati sungguh Tuhan bersifat dengan kidam. Ada Tuhan ni tak ada permulaan. Ada Tuhan ni tak ada ada awal. Sungguh aku fikir lagu tu. Sungguh aku mengaku lagu tu. Mana dalil? Makhluk ni juga. Kena tertengah bakok, Allah Ta'ala bersifat dengan bakok. Lagu mana? Arti kekal. Makna bakok yang kita mengaku ada Tuhan ni tak sub, ada Tuhan tak bernasuh, ada Tuhan tak hilang, ada Tuhan tak mati, tak punah. Itu makna lagu tu. Mari muka lapoh, Tuhan tak serupa dengan makhluk, yakni tak serupa segi zat, tak serupa segi buat teh, tak serupa segi sifat. Sungguh tertengah Allah Ta'ala begitu. Atau ngaku dengan mana kenal lagu tu. Kita akan ceduk ngaji dah. Bawa lepas pada Tuhan tekeh so kita kenal dia. Baru Tuhan kata, wastagfir li zambika. Hendaklah kamu minta ampun. Minta ampun tu isyarat kepada amal. Sahabat kata, ilmu yang duduk dulu, amal duduk belakang. Kamu dia kita lah ni banyak kena nak beramal dulu. Pak ilmu duduk belakang. Tu salah. Salah susun nekrok eh. Hak Tuhan duduk royak. Ha, tu lagi tak faklam tu isyarat pada ilmu. Alik Nabi pun suka juga. Nabi kata al-ilmu imamuhu wal amalu tabi'uhu. Bermula ilmu tu jadi tu ime. Wal amalu tabi'uhu adapun amal tu jadi makmum. Pak kita ertilah kata ime dengan tu ime dengan makmum tu mana dulu mana duk dia. Yang ni tu ime duk depan. Ha, ni siapa dia yang tak ngaji suka dengan beramal, kamu dia ngaji dia tak belakang, ini salah susunnya daripada Quran dan susunnya daripada hadis Nabi dah. Ha, oleh demikian itu kena dah yang Tuhan jemput kita boleh pakai sama mari ngaji baiklah pekoh, tasawuf lagi usuluddin. Hal ini sebagai orang panggil part bankat pasal jenis teketah pala masing-masing. Mu kena ngaji bak pekoh halah resoh batas tarah mana.
mu kena ngaji tasawuf cara mana nak beki hati deki mari titah lagu mana dan takabur titah lagu mana dan riya mari titah lagu mana sifat taubat tu masuklah sifat gapo khauf tu masuk gapo untuk nak cuci ke hati satu orang panggil bak orang panggil lap kuamdi cara nak cuci ke hati pasal lagi lap satah cara bak pegengi hok kita duk ngaji ni eh lama-lama kita gila ya sekali cara bak pegengi ada tu he satu tu he sedia tu he tak serupa dengan makhluk semua tu bik 20 sifat hok wajib atas kita kena ngaji atas jalan pela curai satu-satu adapun lain pada 20 sifat ni ada kata 13 nah lain pada 13 atau 20 kita gerti dengan cara ijma. Lagu mana gerti dengan cara ijma behin? Tiap sifat yang menunjuk sempurna bagi Allah Taala, wajib Allah Taala bersifat. Banyak mana serah dia lah. Jangan dia kata sifat tu ya 20 sifat 13. Hak ni hak kena tahu atas jalan pelasoso. Wujud pelasoso, kidan baka mukhalafah wahdaniyah kata gila. Tapi lain pada tu tu kita gigiti atas jalan borong. Dengan mana? Dah, tiap-tiap sifat yang menunjuk sepenuh bagi Allah, wajib Allah Taala bersifat. Banyak mana kita serah sebab kita tak kuasa nak bilang sifat ken sepenuh itu hai. Sabik Nabi kata, dan la usisana an alaita kama asnaita ala nafsi. Aku tak dapat terhenggo nak bilang sifat kepujian itu hai. Banyak. Ni tempat ulama ambil kata sifat ijma. Wajib kena mengaji. Ha, sifat yang tahu atas dia lah borong. Boleh ke orang lain tak pedah mengaji sifat 20. Belah dia kata lagi. Tak pedah belakang. Dah. Orang muluk pun tak ada pedah. Padahal orang kata Abu Bakar kata siapa dia? Yang habis duit pitih buat untuk besarkan Nabi Maulid di Nabi. Orang ini adalah boleh jadi saingku dalam syurga. Hatu Abu Bakar yang sebut tarot tumu. Siapa nak jadi saing Abu Bakar dalam syurga tambah dalam boleh Maulidin Nabi ini kita buatlah habis sikit banyak 2-3-400 haye serati kata gi ikan keli duk pera wak pak pai wak gi pas dekoh bunga rapak sekok dua kok sore ini perbelanjaan kita habis untuk besar Nabi Abu Bakar kata bersama dengan aku dalam syurga ha tu besar tak besar Sayyidina Umar pula siapa dia besarkan Nabi Maulidin Nabi di dalam boleh mauluk dia lah boleh beranak dia ni orang ni nama kata meninggi agama lagi sebar agama Allah Ta'ala tu hak Umar pula dah Sayyidina Usman pula dia kata siapa dia yang besarkan Nabi pada Maulidin Nabi ini orang ni adalah apa nama ni habis dia belanja super perai dalam Hunai lagi pula satu perai daripada Hunai untuk habis belanja super habis duit dalam belanja perai sabilillah dah tu pada Sayyidina Usman Sayyidina Ali pula siapa dia besarkan Maulidin Nabi di dalam bulan Rabiul Awal dia ni orang ni la yakhruju minad dunya illa bil iman orang ni tak tubik dunia malaikat tu malaikat sekali dengan iman yakni orang yang besar Nabi dalam bulan Maulidin Nabi ini la yakhruju minad dunya tidak dia mati tubik pada dunia illa malaikat bil iman sekali dengan iman yang ni tu hai jaga iman ya mati tak cabut tu hak Sayyidina Ali kata pendek kata pak orang ni duk besar belaka hari beranak Nabi walaupun dia tak ada buat sekalipun masa dia tapi orang panggil bid'ah hasanah hak comel sebab Maulidin Nabi ini benar molek belaka qira'e asuh baca somo selawat pun sebab selawat somo jamu makan orang pun hak agama susah mudah dan goyak kisah perawat Nabi pun hak tu agama so kita kena tahu semua sebab kita nak tirukan perangai Nabi laqad kana lakun fi rasulillah uswatun hasanah sesungguhnya Tuhan kata adalah bagi kamu tu contoh teladan tuajan badjan hak paling molek sekali yang ada daripada Nabi Muhammad so kita tiru perangai Nabi lagu mana padahal zangi dalam kita wa Maulidin Nabi ada kisah-kisah Nabi berlaku tapi tengok pada tengok duk tak sisi itulah orang yang tak buat mauluk orang yang jauh pada Nabi sebab tak boleh tahu perarah Nabi kecil undang-undang di antaranya deh baik kita mari sama sini pula mananya wajib pada syarat pula mana juga atas tiap-tiap mukallaf semualah orang mukallaf ni kita maklum ada 4 syarat
Orang yang kena cukup umur, orang panggil balirun. Pas yang kedua, orang ada akal, orang panggil akilun. Nak keluar orang bodoh. Yang tiganya pula, nak hidup tempat orang ngajar. Pas kita lah ni penuh penadah. Pas tu yang keempat, syarat nak jadi mukallaf selagi beheng. Orang yang kena selamat pada buta dan tuli. Bila cukup pak syarat ni temeding, nama ke orang mukallaf. Dan jadi orang mukallaf, undai-undai tu yang teka di atas kepala kita, fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendak kamu kena yakin tak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar, malaikat Allah. Ha, sebab kita pelatuh yang kita jadi mukallaf, Tuhan teka so kenal dia. Bila tak kenal dia, namu kata kita tu salah. Pak kita berjemaah tepang masuk dalam kubur, selalu dah. Marabuka, siapakah Tuhan kamu? Tanya satu selalu dah. Tak ada tanya lagi muka lain. Duk menegak akhirnya pokok seputung, lucing pokok seputung. Dekat kelapa muda tanya dia kahwin lagu mana lah ni, hidup tak hidup, pokok sekelo. Tak ada tanya dah. Kita tanya, sakut teh dengan bak itikok, marabuka selalu dah. Ha, ni sampai kita tak ngaji, hak ni bimbang. Dia duduk dengan ngaji, insyaAllah, geti tak geti, pandah tak pandah, harap Tuhan maaflah kepada kita, kita usah cekak dah. Tengok kereta berhintang dah sempat congak dah hari ni. Habis keri pun tak biasa mari, mari dah lah ni, hati nak royak. Babalah mana dah, halai sup pun ruwa-ruwa pula dah. Aduk jadi kau kemah tu, Tuhan duduk buka dah. Tambah boleh makhluk pula dah. Hmm, baik, baik. Apabila cukup pak karo tu, kita peksa di atas kita, habis dah. Mata buta bukan tuli. Pak kita ni bukan orang bodoh, orang ceridik. Pasal lagi buluk mana balirun siapa umur. Bukan umur 3-4 tahun. 40, 50, 60, 70 pun ada berayu di sana belakang dah. Dan pasal lagi pulaknya, dan apa nama ni, hidup tempat orang ngajar pula dah. Penuh penah dengan laisuk tak laisuk dah. Dengan tengah kapal mana lagi tak ngajar. Dan lubuk tak lubuk, kena tak kena, ada belakang dah. Dan batas baru mana, semua tanya mah, semua habis dah. Ada belakang dah. Kamu kita nak kata, aku tak reti, tak ada orang ngajar. Tak boleh pergi. Dan lepas lagu tu, tak boleh pergi dah. Sambil boleh pengkata kita ni, seorang mukallaf yang kena terkengi Allah Ta'ala, so kena dia. Asal ni terkata kita mukallaf, mengetahui dengan mana kita kena, kita yakin, kita tahu. Serta pula mengaku putuh di dalam hati, tentu sungguh berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah Ta'ala tekes suruh kita kena tiap-tiap mukallaf, suruh kita tahu. Tahu saja tak jadi lagi. Serta pula kena mengaku dalam hati. Kalau tahu supaya Abu Jahal tahu tak jadi, ya bukan tak kena Nabi Muhammad. Nah, ya kena rupa lagi, kena cakap pay lagi. Walid ibni Mughirah sekali-sekala ya tak, aku nampak Muhammad duk baca Quran tu. Nampak kata Quran Muhammad duk baca tu, bukan karya pada manusia tu, Allah Ta'ala tu. Tapi pun dia tu tak buka mata hati, tak berime juga, mati dalam kapir juga dia. Sehingga Abu Jahal kata siap, kalau Alik Ibn Mughirah ni pergi ke Muhammad pula, tak ada lah kita pembesar. Dia duduk bimbang dah. Sebab jejer dia duduk dengar Quran hari-hari. Tapi itu yang tak buka. Tak buka kepada dia, tak boleh dapat berime juga. Iah pun dia tu yang tak buka mata hati, nak apa boleh. Dan satu di antara sabit hidayat ni, minta lah semua dengan Allah Ta'ala tu. Duduk di mana dalam Fatihah Bakri? Allah nyana. Duk mana beng? Kena kita tahu atik, kita kenal atik, ha? Duk atas no ni bemak dia, kat Nazirah ni, kat Nasrah ni. Kaya. Ha, lama mana tu su? Ha, dia lepas tiho tu, duk minta hidayah tu, he. Wajib pula dia tu, tak minta tak baik, tak sos maje pula tu, tegu. Duk di dalam, ihdinas siratal mustaqim. Situ tu minta Tuhan hidayah kepada kita ni, we tunjuk jalan yang betul. Mana jalan yang betul? Jalan yang Tuhan redha. Jalan agama Islam ni agama tu dah. Apa tu yang tunjuk kita duk agama Islam dah? Kau tambah lagi. Kau tambah lagi, we tampak lagi, we pehel lagi. Ha tu, duk boleh ngaji dah seminggu jadi dua. Boleh zikir dah lepas sembahyang, buat sunat-sunat gantik. Hatu wi kopeh tu mana? Ihdinas siratal mustaqim.
tunjuk oleh muakkan kami itu, ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang betul, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wajib tu kita kena baca 17 kali sehari semalam. Tak baca tu tak sah semalam. Malaikat orang masbuk dah. Ha, tu baik. Kemudian wajib kita mengaku putus dalam hati tu, tahu saja kalau tak mengaku dalam hati kena pada orang munafik dan orang kafir musyrikin. Ia kena Nabi ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kena orang kafir ke Nabi Muhammad supaya kena anak dah. Allah nak yang ngata cerak tapi tak berime tu dia tak buka mata hati. Sabit itulah sehari-hari ni tak ada mula lagi deh. Doa yang kita puji ime tu hewi kita. Tak ada dengar mulut Nabi sendiri. Tak ada nampak rupa parah dia tapi cahaya tu dia buka. Buka wi ime Islam sebagai anak koci serga. Baca sekali Bakri nak tahu. Ingat. Tak ingat ya Allah tu dia baca hari-hari tu. Baca hari dah. Biar tak ada. Dia tak ingat ya tak baca. Alhamdulillah ya Allah nikmatil iman tak apa. Alhamdulillah ya Allah nikmati Islam pun tak apa. Segala puji bagi Allah telah kurniakan nikmat iman Islam kepadaku, wa huma min azamin ni'am, kedua-dua ni sebesar-besar nikmat. Tak ada arah nak go dah. Kalau kira sutet dunia ni kalau kaya penuh langit bawah emas sekalipun, tapi kalau tak ada dua ni neraka. Neraka cikgu di akhirat esok. Duk tah dunia ni rumah haluk ya mak abah tu. Dinding buluh hatak sagu. Makan pagi cari pagi, makan petang cari petang. Tapi kalau ada warning jadi ahli syurga. Walaupun kena bakar dengan api kalau mabuk minum sekali kata berzina mabuk dan bunuh orang, berjudi tak semayang. Tapi kalau mati ada warning, okey boleh masuk juga syurga. Ni besar tak besar. Habis baca lebih mak sekali. Memang tak ingat lagi dia. Ada tak ingat lagi baca Bakri lah. Atu wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Padah cukup dah Tuhan takwi yang lain. Dua ni padah dah. Padah hatu hewi tamu-tamu. Tak habis nak bila. Tengok tu imeding tu Allah Tuhan bui dah. Tak habis nak bila. Ha, Bakri pun supa kita pun supa banyak jawi. Siapa Tuhan kata? Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung segala nikmat yang Tuhan bagi kepadamu, tentu mu nak bila tahbih. No yang terbanyak berdoa nak nikmat tu. Tapi wala bagaimana bila tahbih, hak besar mu kena ingat. Nikmat iman Islam mu kena ingat semua. Ha tu kena bacalah sekali sehari dah. Lah surat ha sang bagi dah baru ni. Letak mana tak tahu. Ha tu tak tahulah. Kelik sakut tak di betul mana. Dah baik. Patut kena ngaku sungguh dalam hati kita kata Allah Taala ni berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Pihak kata Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, bangun cokoh dengan tak ada siapa di akik. Itu bukan murah. Supaya budak-budak dia boleh totel lahir. Anak demo boleh bangun diri sendiri ya dah. Hari dia kecek. Dia boleh ada teman dia di akik. Gebah bangun. Gebah bangun. Bodoh tak banyak hari siapa boleh 3-4 boleh. Lah anakmu boleh bangun sendiri tak ada piyakit dah daripada duk daripada ngakak cokong bangun tu pehe pada zohir bukan murak lagu tu supaya golek pagi buat muda-muda deh tak ada wak gapo khabar bajunjung kai sarung tu dia bangun diri juga tu harun ni tak ada jalan dah tu su kau dah tidur itulah buat muda-muda umur 30-28 ada sepak bola main katis sikak ya gagah running tak lagi dah. Abah-abah le pagi nampak tunjung-tunjung kai sarung. Hatu bangun sendiri kata. Ha bukan murak lagu tu. Pada kanak ki kata Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri tu lagu mana? Lalu tu ya kata sini tu baik dua makna weh. Ni tempat kita nak itikak ni beng. Kalau tak nampak ni tu tak lepas lagi fardu'in. Duk di dalam dosa tak ada beradu iti. Supaya kita pergi itikak kata tu yang satu. Satu? Oh satu? Pasti satu kau? Satu tu? Kena dah tapi tak lepas lagi fardu ain. Sebab apa? Ia kena gerti satu pada zat. Satu pada sifat. Satu pada buat teh. Dia tepik tiga pula situ. Pada tak ngaji tu. Temu kan tak tahu semua. Pejik mata masuk dalam kubur. Dia tak tahu itu. Hak tu terus penungkan akil. Kalau dia baik dan apa. Dia tak teh. Ha, dia tak baik tak kira orang mak. Ibu. Dom. Nak atas renung. Kita tak kenal memang. Kalau nak minta tolong pergi atas dunia, dia tak boleh terosak dah.
atau rosak sampai nak gali ambil ke duduk situ dah gerak tarak. Ha deh. Ha tu baik. Makna yatamo ya kata tidak berkandak kepada yang jadi. Ha daripada tu hab berdiri sendiri ni makna yatamo kita kena faham kata Allah Taala ada ni tidak berkandak kepada yang jadi dia. Sebab gapo boleh Tuhan tidak berkandak pada yang jadi dia dah? Kerana makna qiyamut ta'ala binafsih ni lazim bagi makna kide. Ia kena klik kok kide sebentar. Idam artinya sedia. Sedia ni makna sedia Allah Ta'ala ada tak ada mula. Allah Ta'ala ada ni bukan mendahului oleh tak ada. Kama dia bila kita tahu dah kata makna sedia ni Allah Ta'ala ada tak ada mula. Allah Ta'ala ada tidak mendului oleh tak ada. Lazim Allah Ta'ala ada tak ada orang yang jadi. Ayat tu bit situ pada. Habis pehadi kideh. Mari pada qiyamu ta'ala binafsih pun pehadah lah. Dua tu dia panggil lazim mi dah. Makna yang tamu kata tu yang tidak berhajat pada yang jadi. Lazim Allah Ta'ala tu pula. Dia tu bersifat dengan kidam. Sebab kidam ada tu yang tak ada mula. Bila kita itikad Tuhan ada tak ada mula, lazim Allah Ta'ala ada tak ada yang jadi dia. Sabit ada Tuhan ni, tak berhajat kepada yang jadi sebab dia tu kodin dah. Sebab dia sedia dah. Hak jenis berhajat kepada yang jadi, kita makhluk yang baru. Sebab baru-baru ni apa? Ma awalun. Barang yang ada awal tu dia panggil baru. Ada baru tu kita reti. Dulu tak ada, lepas tu baru ada. Tu dia panggil baru. Lepas dulu tak ada, lepas tu baru ada. Boleh kau nak ada dengan sendiri. Tentu kena ada yang ada. Siapa dia? Allah Ta'ala. Sebab kita baru. Sebab kita bila baru ni, kita tak lepas pada yang jadi. Iaitu Allah Ta'ala menjadi. Allah Ta'ala bila dia kodim, maka dia tak berhajat dah kepada yang jadi. Sebab ada dia, tak ada mula. Ha, tu baru nampak kata makna Tuhan berdengar sendiri. Makna yang tamu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang jadi kerana dia tu kodim dah. Ha, tu bila nampak situ dah. Tidak tak lepas fadu'in lah. Kalau kita tak boleh royak sekalipun, kita boleh dengar masuk dalam apa lah. Oh nampak sungguh weh. Hak kerana yang jadi ni benda baru. Benda kodim tak berhajat. Mungkin dia ada tak ada mula. Oh nampak. Apalah. Walau tak boleh surah demo pun tak puas sawi kita nampak ya. Hak boleh surah demo, kau boleh jadi tu guru lah pula ya. Apa dah mak dah? Hatunya kita nak wing ngaji ya, baik. Tuso dan yang keduanya pula makna yang kedua tidak berkandak mana tidak berhajat kepada zat. Ha, sebab hak jenis berhajat kepada zat ia kena sifat. Patuhan ia bukan sifat dia zat. Apabila zat dah berhajat lagi apa ikut zat. Sebab tarikh zat ni apa? Makoma dah binafsihi. Barang boleh diri sendiri dia. Dah, dia panggil sebab piyah tu. Zat dia tu piyah, putih tu sifat. Maka diri piyah tu, dikatakan zat tu boleh diri sendiri dia dah. Ada pun sifat piyah hak putih tu, dia nak diri sekaya tak boleh. Terpaksa kena tupai di piyah. Ah, sebab dia panggil warna tu, warna ni tu dia panggil sifat. Diri zat tu dia panggil diri boleh bawa diri tu. Kamari tu hai tu ya zat dah. Bila ya zat dah, berhajat apa lagi kau zat? Ya zat dah. Hak berhajat-hajat ni kena pada sifat. Sifat ni tarikh ya gapo? Maqama bi ghairihi. Barang yang ada sabit dengan orang lain. Ya nak dekat dia tak boleh. Nah, asupa merah di tika. Tuna becek dulu tak leh kena tupai di tika. Tika tu dia panggil zat. Ada pun merah, biru yang ada di kipas angin tu dia panggil sifat. Pas makna yang kedua kata tu hebat dengan sendiri. Dengan makna tu yang tak berkandak pada zat. Kerana dia zat dah. Ha, kerana dia zat dah. Kalau berhandak lagi kok, berarti tu yang tu sifat lah. Bila tu yang sifat, membawa tak ada makhluk ni. Sebab sifat yang bahasa ada dengan siapa sama sifat bahasa ada, dia nak tupai tak boleh dua tu. Supaya kata, sifat biru yang ada di dinding. Sifat bahasa ada. Pas kuning hidup, tak boleh nak duduk dah. Malah kan kita tepek tadi, ya. Nak jadi beripu sama boleh duduk dua tupai tak boleh sama sifat bahasa ada.
ia tak serupa sifat bahasa reti dengan sifat bahasa ada. Lagu mana sifat bahasa reti? Sifat kudrah, sifat bahasa ada. Tuhan bersifat dengan kudrah. Lepas tu ia boleh pergi, boleh bersifat dengan sifat bahasa reti. Mana? Sifat kudrah Tuhan ni sedia kala. Boleh? Sifat sedia, sifat kudrah Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Sifat kudrah Tuhan ni so. Sabik sifat yang bahasa ada, dia boleh tupai sifat bahasa reti. Tak apa. Ada pun sifat yang bahasa ada. Nak gitu tupai sama sifat bahasa ada. Tak leh dua tu. Siapa orang panggil? Sama-sama ada. Kuning nak gitu tupai tak putih. Tupai putih tak leh. Putih tupai tak merah tak leh. Sama-sama sifat bahasa ada. Kalau bahasa tu itu sifat juga, berhajat pada sifat. Bila berhajat pada sifat, sifat sama sifat nak tupai tak leh. Kalau gitu nak membawa kepada makhluk ni tak ada. Ha, bila Tuhan tak leh, Tuhan sifat ke, tak ada lah kederah. Ha, bila tak ada kederah, tak ada lah makhluk ni. Bila tak ada makhluk ni, membuat kita tak timu. Sebab makhluk ni sudah ada dah. Ha, sabit tu Tuhan tu zat lah, bukan sifat dah. Sabit tu tak berhajat kepada zat dah. Kita di sini kata kata ni dah. Makna qiyamu ta'ala binafsi tu berdua makna. Makna yang pertama, Allah Ta'ala tak ada berhajat pada yang jadi kerana dia koding. Makna yang kedua, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat kerana dia zat dah. Hawi nampak sekatu, barulah kita lepas perdua ini. Mana dalil? Dalilnya alam makhluk ni lah. Lepas tu so dalil akal kita. Ni tengok dalil Quran pula. Telah firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kita dah buat semua lah. Dan di dalam surah gapo yang kata dalam surah Al-Baqarah. Surah Baqarah semua yang ada panjang sekali 287 ayat. Panjang sekali. Dan surah Baqarah ni pula ada satu ayat aspipil bih hadut cara bagadar. Spipil bih tak ada dah. Yang paling panjang sekali satu ayat sampai pipil bih duk dalam surah Baqarah juga. Dan lagi pula surah Baqarah Al-Baqarah ni nak royak kata ayat yang panjang sekali. Surah yang panjang sekali 287. Ada kata 280 ni. Panjang sekali. Pas surah Baqarah ni lebih sekali. Sebab apa? Ia ada ayat kursi. Habis ayat kursi ni duk dalam surah Al-Baqarah. Siapa dia baca ayat kursi nak kali lepas maya. Sapa lam yanau min dukhulil jannah illa ayyamuta. Tak tapi dengan gapo dah temen nak masuk surga tu he malaikat dengan mati solah. Hon ni sabik kita kena beramal orang tino dah. Habis-habis malah kita bacalah wa ilahukum sapaka wa huwal aliyul azim. Ia ada 170 harah bemak. Kalau kelima nahun 50. Kalau kira ayat sama panjang dengan pakiyah 7 ayat. Hak Nabi kata man qaraa ayatal kursiyyu fi duburi kulli salatil maktubah. Ha tu hadis Nabi. Siapa-siapa dia tak ada kira abai keri kau, beheng kau, kak ayah kau, kak nung kau, kak misbah dia kau, tak ada kira lah. Nak-nak kali lepas mayat maktubah ngorek iso subuh asalhu tak tinggal-tinggal. Orang ni tu lam yamna'u atau lam ya'nahu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Tak ada tapi ngagapa dah nak masuk surga tu he. Malaikat so kalau tapi mati so. Sebab bila surga tah dunia tu he tak balah. Ya balah tak pada mati. Bila seorang ni yang membawa lazim ayat kursi nak kali pas maya zuhur iso ngorek iso subuh, orang ni akan boleh masuk surga tak ada tapeng apa. Kecuali mati soya. Ha, sebab dia tak balas surga dalam dunia, malaikat lepas pada mati. Ha, tu besar tak besar deh. Ha, oleh demikian tu bolehlah kita wa'ma kita duk ngaji dah deh. Siapa tak tape tak ada sekak tak ada galeng ngagapo nak masuk surga tu eh. Ha ni. Lepas tu dali atau dikatakan deh tandalah alamat bahasa Quran sebut hak jenis tu yang ada sifat qiyamu ta'ala binafsi ni tempat tanda dia tengah pada setengah kita mai fikir mari ih ambil ke mana sifat 20 dalil tak ada Quran tak ada hadis hanil dah hadis dah Quran dah ni
tengah pada tengah ada gado enti. Kata ngaji sifat 20 tak ada hadis, tak ada Quran. Ha ni dalam ayat kursi tanda kata Tuhan tu berdiri sendiri. Mana dalil? Lalu Tuhan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah Taala itu tidak ada Tuhan yang lain malaikat ianya ia Allah. Ni isyarat Tuhan satu. Wahdaniyah ada lain ini juga. Tuhan ngaku sendiri. Dan tidak ada dah Tuhan ni yang disembah malaikat dia lah. Jadi artinya yang lain tu bukan Tuhan. Walaupun dia mahu mengaku Tuhan sekalipun, Tuhan bukan yang sebenar. Walau tokoh matahari, walaupun api. Tuhan yang sebenar ni ialah Allah Ta'ala. Hak kita berhak semua. Siapa dia? Ya. Lepas tu dia tak ada yang lain? Ya lah. Itu menunjuk isyarat wahdaniyah dah. Duk lain juga. Dan lagi Allah Ta'ala tu pula. Nah, dan jualah Tuhan ayan hidup. Dan Allah Ta'ala jualah yang hidup. Ni dalil kata sifat hayat. Tuhan mengaku kata, Tuhan dia royak kata, yang ialah huwal hayyul qayyum, Tuhan ialah yang hidup. Mana yang hidup sini, ada sifat hidup di zat dia, ia hidup. Sampai itu tak boleh pergi Tuhan hidup dengan ruh. Walau ruh kodin sekalipun, kita tak boleh pergi Tuhan hidup dengan ruh. Kita hidup dengan ruh. Pak mati kita, cabut pak nyawa pada badan, ruh kita pun naik lah dah. Naik di sipe pada langit yang ketujuh. Satu rumah cahaya putih dia ada situ. Sipe kena apa kita duduk ni? Tanya khabar pula. Wa khabaru fi dunia abekri dua berapa ni? Kalau orang yang mati tu kena dengan abekri. Yang mati baru pun kena dengan abekri. Dia tanya kalau dia baik. Tanya behin dua gapo, sang dua gapo. Boleh bini tak boleh bini lagi. Ha, tanya habis. Dekat Hasan kembali lagu mersepak. Awata pun dia boleh tak boleh. Misalnya. Dua pola ni. Ada sifat cara kamanya Allah comenyo. Tanya habis-habis sosok. Tapi kalau wasa ruh mati lekapi, hidup lagu berhub. Tak sifat situ lah. Yang kedua, tak nata mati kapi, orang tak bayar hutang ya. Walau puluh kuk, walau sekuk, walau lima kuk, tak bayar hutang. Mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Gantung antara langit dan bumi. Ni sampai kada hutang bayar lah weh. Tak pandai, kita mati tak pandai selalu dah. Tak taruh ruh tepat sipen ni. Ha, kena ingat molek. Dan, tak boleh ada duit, tak ada duit nak bayar. Dia cek-cek dengan tuwek. Amal tak ada lagi, we. Tak ada arah lah. Kalau dia mati, kalau halah ke mana, weh. Hak tu cek-cek tak pandang kita. Dia ada senyak lagu tu. Tak lepas. Sebab tanda lembut mereka siap belakang dah. Tak lama sekali. Dan, la yang fizu. Dan, apa la yang fizu. Kaulin ipan illa ladahi kaulin apa nama tidak adalah tutup satu patah tidak adalah kecek satu patah malaikat masuk dalam bak mbuk malaikat belaka baik buat tega apa kata duk lebuk malaikat tak susuk sebut dah sampai kata kita ni ada lekat hotel baiklah biar-biar pun supalah bayar deh sama lama kita nak bayar akhirat memang bayar upaya bayar palolah pak kita palo tak ada dah. Bukan ada rajin kalau buat padi untuk market setahun. Bukan ada dapat dari luar dah. Hanya sampai pak bayar demo nak ambil pola lagi benu. Sampai tu, bila roh ya lekat hutan, duk gatun mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Tak terpak si pedak. Tengok roh dah. Pakai sama dia, Tuhan ya tak ada hidup dengan roh. Kalau Tuhan hidup dengan roh, gapo jalan nak punah pula bayi. Bina ngaji, tak separuh boleh besing. Gapa besing? Kalau Tuhan hidup dengan roh, walau roh kodeh pun. Orang panggil, napokkan mutasi pada zat. Duk bubung roh di zat Tuhan. Itu mustahil. Sebab Tuhan ni zat bukan jenis boleh belah bagi. Tapi kalau asal Tuhan hidup dengan roh, mana roh tu duk jelera dalam zat Allah Ta'ala, itu ibarat menafikan mutasi pada zat tu. Sampai Tuhan tak hidup dengan roh. Apa hidup dengan apa? Hal tu tak kena terpesa dah. Tak kena tanya dah. Hal tu wallahu alam. Tapi pasal tu eh, huwal hayyul qayyum ya hidup. Wajib kita itikad. Dok ale surah Al-Baqarah ayat kursi. Apa lagi? Al-Qayyum hasil tu pak no. Lagi tu eh pula yang hidup lagi pula yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Hatu Al-Qayyum tu. Al-Qayyum orang panggil apa nama ni? Ismun Azam orang panggil. Tuhan berdiri dengan sendiri. Lagu mana? Tuhan ada cara-cara di. Hatilah kita Allah yarham ayah diske, kita takrik ya tak yang mutala binafsi.
ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Lagu mana cara-cara diri? Cara-cara diri dia dengan makna yang pertama tidak berhajat pada yang jadi, dan makna yang kedua tidak berhajat kepada zat. Supaya tak ada juga. Hak wasil takut kita intikak Tuhan ada dengan dia wujud sendiri dia. Hak tu pun ada. Tuhan ada, ada tu ya wujud sendiri dia. Ah tu punah temi. Sebab apa punah mana? Punah di kelimah jadi. Orang tak panggil jadi beh malaikat benda tu tak ada dulu. Situ tu baru panggil kelimah jadi. We retak ni jadi wak bila ni? Ha. Itu ni jadi bila ni? Allah Taala jadi sedia kala lagi takluk dia tu, tapi baru zahir takdir mari. Arti dulu tak ada, lepas tu baru dah boleh panggil kelimah jadi. Kamu dia tu have berdiri sendiri, tu have jadi sendiri dia. Tu salah pergi lagu tu. Sebab reti kata tu have tu baru. Dulu tak ada, lepas tu baru ada, lepas tu baru jadi. Tu baik kau tu. Lepas kena pergi pergi, tu have ada cara-cara diri. Lagu mana cara diri? Dengan mana ada tu have, tidak berhajat pada yang jadi, sebab dia tu kodim dah. Mana yang kedua, Allah Ta'ala ada tidak berhajat pada zat, kerana dia zat dah. Ni dalil mana? Al-Hayyul Qayyum. Tu Qur'an dia sebut. Haa, tak ada kata sifat 20, tak ada kata, nanti kira ambil lah. Ni tempat ulama ambil. Nah, ulama ni orang makan sako Nabi dah. Al-Ulamat Warasatul Anbiya. Ulama ni orang makan sako Nabi. Sabit Nabi kata, siapa dia kasih ke ulama, supaya kasih kat kudah. Haa, siapa dia benci kepalamu, supaya benci kat kudah. Atau ada orang yang kata besar tak besar, berkaitan sahabat Nabi lah. Ha, di antara dia. Itu ulama sebut dalam ayat surah Baqarah, bagi ayat dia. Ayat yang kedua lah. Wa ilahukum ilahum wahid ala ayat yang tamu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat yang kedua dia. Dia ada surah Baqarah 255. Habis kat tu dah. Lepas tu dia nak tafsir semula lagi, dia katanya, dan makna sendiri dengan sandi itu ada pada sisi Allah Ta'ala. Supasanya juga tidak berkanak pada yang jadi dan tidak berkanak kepada kepada fa'il mana orang buat dia. Apa lagu mana cara dalil pula tu kita ikuti semula pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kedua ni hubung kaitan habis cara bak deki baru ni, mari kita sambung cara bak kedekuk kupi pula. Ya sifat mazmumah ni ya ada puluh. Puluh ni sifat yang tarik gi kepada neraka. Ya tamu kecek banyak. Ai kecek banyak pun sudah lawi. Dah lama-lama jatuh benda-benda subhat. Lama-lama kecek sia, kecek lara, lepas tu kecek tah demo hari. Maka dengan haram ni membawa sampai kepada neraka Allah Ta'ala. Itu kecek banyak, makan banyak. Makan banyak pun sifat dicela oleh sarang juga. Dia makan banyak-banyak, dia tak kira dah demo tak demo, asal boleh terkenyir. Tiga pinggir tak cukup lagi. Itu pun nak tambah bini kata habis dah nasi nambah. Pahawa tak cukup, tak ada kira dah subahak pun yang nak gomu. Lajak-lajak je, lajak nak banyak doa tu, ha, siapa lagi ambil benda haram. Lalu ni tu kena banyak tu, sampai tak ada kira halal haram dah tu. Asal boleh kata banyak dah. Haa, tu dia panggil, tak ada kira dah. Bagi orang yang tu yang tak katuk, buka mata hati lah, gitu lah. Duk katuk mata hati, bagi orang takut. Walaupun seluruh kufir tak say, masuk lepuk. Sebutin nasi tak say dah. Sebab janji, kullalah min nabata min sutin panaru awla bihi. Tiap daging yang tumbuh duit tak molek sama taro nak masuk serga tu kena panaru awlabihi, neraka lah utama dengan dia. Tapi kalau orang jenis wasa nak pelabur banget, makan mata kelu. Ha, lagi jual pulak benda hak pelesu, kata benda hak benar. Derah kaya. Kaya lagi, jual nego-nego benda tagih. Kurang kaya lagi. Tapi kaya pun tak lama. Tak ada duduk rumah habis 4 juta, mati tu oleh kubur eh. Ah, ni sebab tu tak ada apa-apa dalam benawi. Habis 4 juta lah penuh duduk lagi naik-naik pilih hari mauluk kau dia pun. Kamu tak ada siapa mauluk, dia mau terbuh dengan jalan dah. Darah tinggi. Ada apa-apa dalam. Semaya pun dah pas duit hari berlaku. Pas anak cucu duduk tak tu pula dah. Ada apa siapa habis dan
Allah lah ada geno-geno dalam deh. Ha tu dia panggil sabit tu sekut samah ni bersih sungguhlah bemak. Kita ya ada akhirat, ada akhirat. Kata ada akhirat tak apa. Deh, ada akhirat. Kita kena yakin wabil akhiratihum yuqinun. Dengan akhirat ni mu kena cerak, kena ada. Ada balasan mun. An-nasu majziyun. Manusia ni tetap kena balas beng. Yang kata tak ada balas. In khaira fa khairun. Supaya mudah ngaji, duk belajar ni. Tentu tu hai balas baik serga. In syarra wa in syarra. Jika mukhijah jahat nego tak molek. Makan duit tak molek. Dah, ngupak tinggal semaya, berzina, mabuk. Ha ni fa syarrun. Tu hai balas jahat. Adalah balasan. Hanya ada balasan ni lah. Kita doa dengan Tuhan siang malam. We minta lah kita Tuhan duk jaga kita sama-sama. Nah, kami tak tahu we jaga we duk dalam kerok dia. Pas kita duk baca le kunut duk tanah dah beng. Kami tak tahu we jaga kita bakery. Lah. Duk tanah dah sen. Nak we tahu tempat-tempat molek-molek eh. Ha. Duk tanah dah. Minta we Tuhan jagalah. Aku tak pandai nak jaga diriku Tuhan. Pas mu jaga orang jaya lepas-lepas dah. Ya boleh masuk syurga dah. Ya boleh jaya dah akhirat. Aku kirim aku suruh Tuhan. Aku kirim aku suruh Tuhan. We aku nun menjaga supaya tu hati. Duk di dalam. Wa tawallani fi man tawallaita. We nampak tu bel-bel. Bila-bila kita duk semaya. Bermak dah. Ha, bermak tengok. Tak ada suruh yak pah. Tawallaita dah. Sebab dia biasa duk baca semua. Tuhan wa tawallani tolong olehmu jaga olehmu akan daku ni fi man tawallaita serta mereka yang engkau telah jaga mari yang jayal padah tu kiri ngati tu dia motor saya kunuk berat benar padah tu so padah dah hawa barikli fi ma ataita tuhan we berkat olehmu rezeki yang engkau telah beri kepada kami we tamu-tamu pun tak berkat we sikit tak apa we ada berkat berkat ni besar dalam agama Islam suruh tengok dah gapo-gapo berkat dia tabarakal ladzi ma tabarakal li tabarakal ladzi bi yadihi mulk ha tu maha berkat ha tu gapo berkat teh tu sebut banyak dalam Quran dia lepas tu kita dah kata la kunu wa barik ala wa barik li fi ma ataita tapi kalau tu ini wa barik lana we berkat olehmu bagi kami ni fi ma mana rezeki yang engkau telah beri kepada kami. Ha tu dia panggil le kunu makna dia molek nah makna dia dah. Dan kita dah baca semua insya-Allah Tuhan akan beri beri terima kita akan duduklah jaga ayat Tuhan semua. Ni jaga ayat Tuhan ni. Siapa masuk mengaji siapa masuk maye maye dan siapa dekah-dekah pa mauluk kita nak buat dah sekali lagi. Okey, yang dah bang wak-wak dah ni. Kita agak ke apa tak tahu lah. Ha tengok pula dah. Bab yang keduanya pada menyata, bab yang kedua pada menyatakan. Ha ni yang kedua, yang lima dah dah. Abak yang kelimanya kata dia menyatakan kikir dan kasih akan harta. Lorak kita kecek kikir. Kita le kikir-kikir kikir ngari gi. Tapi lorak kecek kata kikir balik pada bahasa kita orang panggil kupik. Ah ha, kedekuk saya sepik priak. Ada gak lorak-lorak kau tanya panggil priak. Priak tu dekat dengan perayak. Ha priak, priak dia lah dah. Priak. Ha priak dah. Ha priak dekat dengan perayak. Tu kupi juga tu. Tu tah lurah-lurah panggil belaka kedeku kupi saya kan dah. Ha bahasa Arab dia panggil kiki. Ha kiki pun sekaligus pada kiki lagi tu bukan. Jadi lebat ni nak cara ni, nak cara kiki dan kasih akan harta. Ya dua ni boleh panggil lazimi ni. Dah bila orang kedeku, ya kasih ke harta lalu dah. Ha, dia kasih karta, lazimlah dia kupik ada. Dua ni boleh panggil pergi mari dua tu tu. Ha, bila dia tu orang panggil kupik, dia kasih ke harta lalu dah. Ha, bila dia kasih harta, lazimlah dia kedeku. Hak ni siapa jakak, dia tak keluar tubik ni. Sebab dia kedeku. Padahal satu bak ni nak nyata gua. Orang kedeku, orang kupik ni setara mana tu hai marah. Ha, sampai tu masuk oleh sifat, dicelok oleh sarung. Baik. Ketahui olehmu, olehmu ni khitab kepada kita duk dengar dah yang duk menututi jalan keredaan Tuhan. Ni kita ngaji ni kita duk cari jalan redha Tuhan. Sebab ngaji duk dalam keredaan Tuhan. Pas redha Tuhan ni kita royak semua dah bahin. Ya besar dia. Besar taruh mana nak? Hei,
Masuk pak dalam serga dah tu tu hidup tanya lagi we ya we. Tanya gapo? Maza aturiduna. Formung lama-lama yang duk dalam serga munot gapo namo lagi. Tu hewi belako nang rumah besar, nang tempat duduk nang kakah mah wakak sandiha ko, nang retina tu pula apa nama ni wakawa ibaat roba yang cik molek. Labu susu baru tumbuh bulat-bulat tak suwi sama-sama wah jelimu. Lani sama-sama wah betik dia mau pocok hati. Lani faktina pocok belakang lah. Orang ada duit ke tuwe hitam jadi putih. Mulut tebal jadi nipih. Lidah ropok jadi mucung. Di dunia tu hewi tunjuk kekuasaan manusia. Bukan kata dia mau bijak. Tu hewi nak, nak tunjuk kekuasaan tu hewi tu. Akhir zaman yawi kepada manusia tu. Pelik-pelik lah supaya nak zuhir daripada kekuasaan Tuhan. Lepas tu benda tu mo tu orang panggil duk tak baik belaka tu. Rigi tak kena cara tak baik. Mungkin buat apa rigi habis 340. Takut songan. Kalau songan tak apa rigi dia lah. Nak kena asyik payah belaka punya kakang, kakang, kakang. Kalau baik tu tak apa nak bubuh tu. Tak apa tu su. Ni rigi molek tak ada apa fecan. Tak mahu dia gaji dan 50. Baik kerak tanah digubih. 30 ribu ni aku buat kerak tanah untuk orang tua aku. Pada dia beli gigi buat pecan tu tak baik. Masuklah tak puas hati hak tu hewi ke dia. Ha tu dia pergi main pocai sinti ni. Wasa tak puas hati tu hewi molek dah. Duk kacau lagi. Siapa habis puluh-puluh ribu bazir situ pula. Kecuali gigi tu kita punuh duk songai duk apa tu lain cara lah. Kata sabit dengan tu duk dalam dosa lah. Tak pasal apa baik kita buat jariah. Boleh makan kita lepas pada mati. Ah di antaranya dia. Lepas tu hak hitam jadi putih. Hak halus yo pocok besar. Besar lengih jadi besar wah top. Apa besar wah putih. Ha tapi les rega tak ada satu. Ya royak bau dok tumbuh. Sebab bau tumbuh ni hak moleknya. Oh bakery we. Pak palo bungo si chompu. Putih hitam dok. Habisnya kutih royak tengok beno tu. Nak we kita cu seni sedak le. Tapi wala bane begitu. Kan pak orang tua tak ada dah memang. Atroba omo samu belako 33 ada yang kata tino 18 jate 33 jate 33 tino 18 ada ke tengah atas sebut betul tapi hok muka mak sama-sama 3 belako pah tu tengah gagah lah orang ni pak bakery tambah 100 power lagi lo ni so pak kena tambah 99 untuk pakai les rego behing supo ambo supo bemak supo tak ada gaduh dengan misal kucing tu kak Ali lah denung. Ha ni runing tak lagi tu tak kapal dah ni. Ya habis rung dah. Duk tidur pagi-pagi tak junjung kain dah. Ya teruk habis power dah. Tapi klik akhir esok ya tambah lagi mak botol weh. Okey panggil 99 cukup 100%. Oh tak ada apa-apalah. Dalam keadaan begitu sekalipun tapi tu hidup tanya maza aturiduna munak gapo nama lagi. Puak kita jawab semua duk les rego. Fayaqulu katalah orang duduk di surga ridaka kiradae engkau ni besar redo tak kuat ada dah tak kuat so kita di surga masuk le kubur tak maya dah masuk le kubur tak ada patah lagi dah sebab ibarat takwa buat dia suruh tinggal dia lagi pas masuk le kubur maya be tak ada dah patah lagi tak ada dah di surga tak ada benda puja oleh hawa nafsu lah kelaku pak tapi redo redo dah ada lagi ni besar tak besar. Sambil learning sangat-sangatlah kita carilah jalan redha Tuhan. Sebab kamu klimah redha ni sampai sampai kita pada surga Tuhan. Duklah surga kita nak lagi redha. Pah tengah daripada jalan yang Tuhan redha ngaji. Ha sambil sini ketahui olehmu mudah-mudahanmu tu duk dalam redha Tuhan. Ha besar tak besar. Pah kalau habu wei muluk raditu billah Madi ka midi raditu billahi wa bil islami di ha ha kalau panjang sikit Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha tengah tambah bisa tengok lagi lagi ada ha nah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hal ni banyak sikit kita bersallallahu. Hal sana tak ada sallallahu.
Ha, lebih hak ni sikit. Tapi boleh dua tu tu. Ha, boleh dua dah. Ha, segi kita tak ikai penama ni. Ikai kakak. Nung mana boleh buat sedap juga. Dah lap perik mah telur. Apalagi so lagi. Dah. Ha, nung mana pasal lagi orang pengen hak bayi putih tu. Ha, nung mana dah. Ha, lagi pula orang pengen samruk. Ha, di fok-fok tina pandang belakang tu. Akhir-akhir kita terkatuk mauluk yang ada sekali ikan merah tak apa dah nung makna tidak samruk lain sikit selawat ada sallallahu bunyi lacak ke suara tu akan mai ke sayur keladi balik tekong bunyi gitu ada anda ke boleh makan keladi pun tapi tekong balik nyanyo bakery suara tak ada lagi ni dah hati baik pasal ni dah Nabi kata lagu mana siapa dia yang belanja bukan Nabi kata ulama siapa dia yang belanjakan habis duit pitih dina dalam besar Nabi Muhammad seolah supaya dia belanjakan bukit mah lagi perok mah pada belanja Nabi sama mana tahu mah bukit mah tu gandos selalu dah pada awal hari tekek ya duit satu kau masuk kirim capur buat tapi supaya belanjakan bukit mah lagi pulak perok daripada mah banyak mana tak tahu kerana kita besarkan Nabi Muhammad dan lagi pulak Nabi pun kata dalam zari pun dia kata watuba liman kana ta'zimu amboi betuahnya butun cok ni orang besarkan Nabi Muhammad siapa serga di akhirat esok ha tu noyak dia kata dalam zari dah ha tu baik lepas tu dia kata suruh kita tahu apa bahawasanya kiki itu daripada sebesar-besar yang bernasakan orang duk taruh sifat kedekut kopi ni sebesar-besar jalan punuh sebesar-besar jalan bernasa su tak ada arah siapa jatuh agama pada tengok sebuah korun siapa jatuh agama dah ya halakan jakak tak ada keluar ya tak aku panah-panah aku jatuh agama sudah pas telajak kopi dia tu siapa telah di bawah pas tak bernasa di gena orang lain ni pun sebab tu lah siapa saya nego-nego tak ada kira langsung nak bagi locek banyak mana duit lah kopi banyak mana demo butai banyak mana cik-cik lima lah 160 ribu lebih-lebih siapa ni sok cukup huk nak kira dah lepas tu tak gedenya siapa juta 25 ribu yang kita kena keluar duk saya 25 ribu ni nama kikit dan kopi bernasa diri benasa setara mana ia royak di bawah orang tak keluar jakak Tuhan menjadikan satu salut satu daripada tali tekak kalung pada api neraka pehelah tali tekak kalung hok beramu-beramu retina bakar tu tapi daripada api neraka bubuk ditekak apa ni kerana kupik tak keluar jakak ha Tuhan murid sungguh dah apa tu pasal apa kita kacau duduk saya ha, nafsu lah deh. Nafsu sebab kita kasih siapa kita tak keluar. Nyo cari jalan helah, jalan helah. Tak kena keluar, we nego. Ha, boleh pedah dia dah lah. Ha, deh. Tu dia panggil benasa siapa diri kita. Dan benasa lah siapa menjatuh agama pun ada. Lama-lama tu, pakai halal selalu dah. Ha, jatuh agama lah. Sabit masa kau Nabi tak ada perih, orang tak keluar jakak. Mari kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia risik mari dalam kereta dia siapa tak keluar jakak dia ni duit ada dia ni ada barang menego gapo tak keluar jakak utuh gapo dia pergi suruh dia motosi lagi suruh motosi lagi dia pergi perai kalau mati pun tak ada apa jadi sepengah lah darah siapa Sayyidina Umar menetel Sayyidina Umar kata bapa Abu Bakar muak lagu ni Nabi tak ada uak li lagu ni Sayyidina Abu Bakar kata aku nak jalan unai-unai ni we support dengan unai semaya sebab unai semaya ni siapa dia tak semaya suruh lagi, dia dok lagi boleh godok lagi, dia halal darah lepas tu, jakak berlagu tu aku nak tekan kepada orang cukup ni sok sapahu ni suruh dia keluar jakak kalau tak keluar jakak, aku suruh lagi we tipuh tosi lagi aku nak perai dia hari ni sebab tu hai kecek wa aqimus solah wa atu zakah. Ya kapuh ayat dua tu. Bila kapuh beh arti supo ya. Ha sabe itulah jalan Abu Bakar royak ke Umar lagu tu, Umar kata alhamdulillah Bakar aku nak jalan sepamu juga. Padahal tak ada uak le jamin Nabi. Hari nak berani nak kata Umar tu neraka. Ha Abu Bakar tu neraka. Jamin Nabi, Nabi tak ada paksa perai lah orang tak keluar jakak. Suruh pergi minta. Tapi siapa kau bunuh tak ada. Tapi gini Abu Bakar berani. Tak ada contoh jamin Nabi. Ini menanda kata, hak molek. Pertama Abu Bakar ni orang panggil hak Nabi sudah sing dah.
iqtadu bil lazaini Abi Bakrin wa Umarin. Muturuklah Abu Bakar dan Umar. Ha tu. Belon ni bagi terik. Semaya. Dah semaya lape, semaya lape rakaat tarawih hak Nabi. Semaya 20 hak Umar ada yang bagi terik. Pak Umar dengan Nabi mana lebih? Ayat doku senar dia. Habis dia tahu 20 telape. Ah, dah padahal hak ayat tu lape dengan 20 tu supo dia lah. Tak supo gay nemu go Umar hak tu Rasul Nabi su aku dak. Iqtadu bil lazaini, ikutlah dua orang sahabat ni. Dua orang ini. Siapa dia? Dikatakan dan Abu Bakrin wa Umarin. Dan maknanya Abu Bakar dan Umar. Pahak Umar wak tu supaya Nabi sendah. Tak ada apa 20 pun supaya Nabi. Sebab Nabi serah pada Umar. Nak buat mana aku tak. Ha, tak ada apa dah. Ha, tapi kita lah ni bagi terik. Ha, tu nak royak dah. Susah-susu. Mari moluk cara moluk. Kaya pun tak supah hari satu kita. Ahak. Alolah susahnya lo ni agama sendiri duk main deh. Duk main, duk main tak ada arah sungguhlah. Asal lebus Sayyidina murih bidah. Oh. Ha tengok tu deh. Panggil amak mak tu apalah. Tapi tempat duk mabuk mu siap gapo tak ada punya apa tu duk bergaduh ngau ni. Ni satu baso deh di antaranya. Ha baiklah kita mentak sini tu besar tak besar. Telah firman Allah Taala wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Atu he kata la surah at-taghabun. Balik bahasa kita dan barang siapa diplehro. Diplehro makna dia jagalah akan dia akan barang siapa ya perang apa akan kiki dirinya. Ya boleh jaga diri kupik dia tu. Ha boleh jaga orang panggil. Si pe nak kupik ya ingat Tuhan marah. Ya keluar jakak. Dah wi kepada anak yatim, ha wi kepada jariah sejik, dah wi bantu orang susah, dia boleh pagar diri tak jadi kedekut, tak jadi kuping. Ha ni orang ni. Dah. Lalu itulah dia saat itu maka mereka itu jualah arti kata bagi siapa saat itu yang mendapat kemenangi, yang dapat bertuah, yang dapat beruntung. Jadi orang tak kedekut, orang tak kupi ni, orang ni lah dapat beruntung, dapat bertuah di negeri akhirat. Tak dunia ni pun orang pakat sain. Dia kupi orang tak ada nak sain, oh tak pandai dengan kaya, kedekut sepik hak dia. Oh dah periak hak dia tu besok-sekok. Orang tak ada nak sain juga orang kupi. Ha, sampai kalau orang boroh, orang pakat nak sain, orang pakat kecek apa lagi agamu. Ha sabik sini Tuhan kata siapa-siapa boleh jaga kedekut kupik dia tu orang ni bertuah orang ni beruntung. Siapa sakak kira molek nego eh banyak mano. Siapa sakak orang minta khairat ha kita wi. Sebab kita wi semua barang ni hak Tuhan belaka. Kita tak ada sekarang habuk wa ma bikum min nikmatin faminallah. Barang hak ada di kita tu suruh Tuhan laka-laka. Pak kita berasa kita gapo ada. Sabik tu kalau kita berasa kata hak kita ni baru kita rasa sayangnya. Kalau ingat kata waktu tu tak ada apa. Apabila pak dia ya we kita pinjam sama tara. Bila ya pinjam kita sama tara, pak ya suruh belanja kok pi sabilillah. Asuh batu pakai miskin suruh keluar zakat we asnah ya lape. Pak kita duk saya betul mana mugo hak dia. Ah bila pak kita berasa hak dia ninlah baru kita berasa nak bui bergaya suruh. Tapi kalau kita berasa hakku, hakku ha sudah. Supaya kisah sah labah tu lah. Tengok tu. Daripada susah. Duk semayang dengan Nabi gila kan sarung. Tak ada lah orang susah pasak labah tu. Kan selah gila semayang dengan laki bini. Tak ada memang tak ada tumuk. Susah-susah kita pun dah. Susah tak boleh buat rumah besar. Ya. Susah tak boleh pakai kereta. Susah tak boleh beli mah kau bini. Kau dah tu susah kita. Ya. Ni susah siapa kan sarung gila dengan bini. Semayang belakang Nabi. Pelik tak ada beradu, tak ada wiri. Kali-kali Nabi tanya, "Wena gaduh?" "Oh, minta maaf Rasulullah. Ambo kai sausla bini nanti rumah nak maye. Susahnya behin." "Oh, Nabi pun behe, tak apalah. Duk gila, palamu minta doa dengan Nabi. Talih ke minta doa wi kayo." "Ai, Nabi kata, "Leh, takutnya lalang ngap sejiklah." "Lah ke, sabe abe cerita wi nayo. Takutnya jauh ngap sejiklah." "Oh, perak pak kau hajai bakok somo. Kau tak ada punya bakri nayo, bakri nayo pikri ha. Punya pikri dah lah." Ah, deh, kena dah hikmat tu tak tok lagi nak tok semula lagi deh. Tok semula bakal lagi nak tok lagi nak lawan lagi deh. Agak-agak eh.
Ha, nawel lah, gi senyum gigi piyah tu baik tu. Asal pasal jangan dia putus asa dah. Orang putus asa ni orang panggil satu deraka dengan Tuhan dah. Sampai Tuhan larang, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan Allah. Sakit tara mana memperbaiklah. Sebab yang siap Allah Taala, yang dia lemah. Susah tara mana tak salah kijolah bagi rezeki tu Allah Taala. Nah, hak kita jadi lemah. Turunlah gapo pun asal kita wikna atas jalan agama, jangan duduk lemah semangat, jangan ada putus asa. Sebab putus asa ni Tuhan marah. Dosa banyak mana pun walaupun penuh langit bumi, jangan duduk tak taubat, istighfarlah. Sebab Tuhan ni la taqnatu mir rahmatillah. Jangan mutus rahmat Tuhan. Sebab rahmat Tuhan ni wa rahmati kullu syai. Wa rahmati kullu syai'in. Ah, maknanya bermula rahmatku ni wasiat kullu syai'in. Teluh tiap-tiap karo. Dan jangan dah sepik nikmat Tuhan. Kita sakit, bebaklah. Nikmat rahmat Tuhan luah. Kita sesak, khijalah. Nikmat Tuhan ni luah, rahmat Tuhan luah. Dan kita buat gapo jangan putus asa. Dosa banyak mana pun, tabaklah. Sebab wasiat kulla syait. Teluh tiap karo. Jangan dah sepik. Haa, tu dia panggil jangan putus rahmat Tuhan. Masuklah deraka pula. Hakama dia sini, dan Tuhan kata sana, siapa-siapa dia yang boleh jaga kedekut kupik dia, maka orang dapat bertuah, dapat beruntung. Pasal labas sana, akhir Nabi doa juga. Wi kaya, biar ada peha kami seko. Yang beranak tak ada beradu. Loh, tu mukjizat Nabi Muhammad. Yang beranak-beranak lama-lama, tak ada satu waktu zuhur, tak ada halik kambing. Bodoh lama, tak ada asal pula, kena pergi dulu, tak ada nak boleh kandai ramah. Bolamo kelik-gelak, ngorek tak ada pergi. Deh, buat tamu gila giso, bola mo tak ada sipe gitu, maya le pagar dah ngori. Iso pun dek nunda. Apa subuh buat ada nugi hamba kami pagi tak ada lima waktu cukup. Tak ada pol lagi, tak ada dah cuma oh. Masa lagi belodohnya, siapa masa ni sok jak cukup, Nabi saat ni suruh gilah mitok zakat. Kepada sobat suruh gi. Gipak kepada mitok dia, dia tak beri. Kata Nabi suruh minta zakat, tak beri. Ni usaha daripada usaha kuat ni saya dia. Padahal kita kata, 3-40 ekor, baru seekor je, baru. Okay. Tapi nak royak kedekut dia tu, tak beri. Nabi pergi minta pun tak beri. Lalu tu Nabi pun pakai tak minta lah. Bermulak Nabi pun mati. Dalam Nabi mati, dia sesar saat ni, dia nak gerui kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tersemik juga. Dia sebab Nabi tak terima, aku pun tak terima dah. Akhirnya dia pergi mati pada masa Sayyidina Umar. Mati dalam keadaan dia tu tak keluar zakat sebab Nabi Umar Sayyidina Abu Bakar tak saya ambil. Ha, tekih ke apa? Saya tak ni tu. Siapa benar saudi apa nak jadi akhirat tu surah Tuhan lah. Tapi yang royaknya Tuhan menjadikan hula. Dia jadikan hula nanti ketik dalam kubur dan belah dah. Dan sebagaimana kita ada cerita semua. Hak hula duk baluk masa Sayyidina Abu Bakar duk semayang-mayang. Hula duk balut dah. Duk gerai belai-belai dah kau mayak dah. Kamu dia lalu tu puak-puak sobat sudah semaya nak buat tubik hula duk balut kau mayak. Jawab kepada hula kata mu nak bunuh ke bapa ku agak apa. Jawab kepada sobat sain-sain apa nama abu kata. Mu duk balut mayak-mayak ni buat apa. Nyanyo kau geria you nak tati tani dulu. Duk balut mu mari mana. Dia kata mayak ni ada salahnya khotoyahu salasah. 3 kali mayak ni salah. Sabik aku duk gerai atas dunia lalu. Ya tamu mayak ni salah buku ke apa? Tarkus solah tinggal semaya. Tak sehingga semaya tak lalu eh. 5 minit pun dia malah. Lagi tengok dia duk nego duk gapo tengok loh. Ingat maya tak sih. Ngorek kak tak ngorek pun sipai barai yang baru. Pak ngorek tengok jes-jes tu ya. Pak ada sipai barai gapo. Mulai klik sipai colik sipai apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maya iso. Pak iso tak gaji mahal ni dia tidur selebih tarok. Jangan gaji semaya lah pukul 10 tu. Kalau tak maka selak kalau gitu juga. Nak royak kata dia tak dengar ngajar, tak ada jalan. Sabit Nabi su, tak ada arah, mutadoh lah kelingu. Dia tak dengar gapo nak beki kita, tak ada dah tak kena dah orang Nabi sebut dah. Su tak ada arah, menjadi orang aling, ha, mula-mula. Orang ngaji, nututi. Tak boleh nak nututi, tak boleh jadi orang panah. Munduk tekak dengar lah. Sebab dengar ni boleh beki kita. Walaupun tak boleh ngajar orang pun, dia masuk dalam akal kita. Serah, serah, serah dia masuk. Ada dosa pala, ada le kubur, ada ular, ada kala. So tinggal semaya. Yang kedua, yang kedua dia kata orang ni tafruzu zakah, tafruzu zakah, tak keluar zakah.
Jadi hula tu royak sendiri orang ni tak keluar zakat. Tak keluar zakat ya tak aku dok giat tetah dunia sada. Pasal lagi, hak so lagi la yasmau qaulin minal ulama. Tak dengar orang ngajar. Ha ni cek molek orang tino dah. Kalau tok laki tak mari pun kita mari. Sebab hak ni fardhu ing masing-masing. Pak kalau tok laki mari, bini tak mari, hak tu nanti di atas tok laki lah. Nah, ada pendiri pandai tak pandai hak tu fardu masing-masing. Tapi tu lelaki tempat salah mana? Salah ya tak suruh, tak ajak bini mari. Eh, mak mari dah. Dek orang dah. Eh, ngari. Eh, mak kena dah geria dah. Hati nak raya hari. Dah. Hati baiklah. Yang tiganya, la yasmau kaulin minal ulama. Tak dengar orang ngajar. Jadi tak semaya, tak keluar yakah. Tak dengar orang ngajar. Tiga ni berlaku dah masa Sina Abu Bakar, hula duk baluk duk ketik dah. Sapanya duk kecek fok sobat tiga kara ni sebab dia degree dah. Ha kita ingat molek tak nanti masuk le kubur. Ha ni kita duk ngaji ni munasabah dah. Ya Tuhan kata wa may yuqasu hanafsihi faulaika humul muflihun. Bagi siapa diperera mana dijaga kiki kupik dia, maka orang ini mereka tujualah yang dapat kemenangi, dapat benih, dapat butuh, dapat butung, dapat benih sebab boleh masuk syurga. Nah, kalau masuk neraka dia panggil Allah. Itu satu ayat daripada dalil menunjuk kata orang boleh jaga kupik dia butuh butung. Sebaliknya orang kupik orang ini tak butung. Ha dah habis itu. Ha lepas tu semula lah pula deh kita nak baca Zangi lagi ni. Ayat yang kedua lagi wala yasabannal ladzina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli al ayah. Ha tu semula pula wallahu a'lam. Apa tu panama buat mulut selalu. Nak zangi buat hari ke zangi? Oh dah lesuk dah. Ha tak ada apa dah. Eh mak boleh ke? Apa teruah cara patah ruah dia ke? Ha sebab kita nak royak kisah Nabi dah. Nabi dia beranak ha tu surat. Oh dok jawi lagi. Oh tak apalah ke mana-mana dah. Ha kita ngatik juga patah pas mauluk dah. Lagu tu somalah dalam masa mauluk. Ha bismillahirrahmanirrahim ila batin Nabi Mustafa Muhammad wal malaikatul muqarrabin auliya'i musallimul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.